Hai, assalamualaikum anak-anak ibu. Apa kabarnya semua? Jumpa lagi bersama ibu Roma di pelajaran matematika kelas 5. Kali ini kita mau mengambil nilai praktek ya nak. Kalau kemarin kita sudah membuat kubus dari jaring-jaring kubus, nah sekarang kita mau buat balok dari jaring-jaring balok. Nah, ini ibu ada print dua jaring-jaring balok. Yang pertama berbentuk T dan yang kedua berbentuk seperti ini. Lengannya ada 2, kemudian badannya ada 4. Nah, kita buat yang paling mudah dulu ya nak. Seperti biasa kita buat yang kubus kemarin, yang ini juga seperti itu, berbentuk huruf T. Nah, di sini yang harus kalian perhatikan adalah sisi yang ini itu tingginya sama dengan yang ini. Ibu mau buat dia 7 cm. Kemudian ini lebarnya. Oke, lebarnya ibu buat 10 cm dan yang ini panjangnya. Ini panjangnya warna orange. Ini panjangnya itu 20 cm. Jadi panjang 20, kemudian lebarnya 10 dan tingginya 7 cm. Check it out, kita buat bersama-sama. Nah, ini kita buat dulu. Jadi membuatnya supaya lurus dikasih dulu titik-titiknya ya, Nak. Oke, ini udah ibu buat. Yang pertama sisinya itu 10, berarti di sini 10. 0 sampai dengan 10. Nih. Tadi udah ibu garis ya. Kemudian di sini lebarnya ada 20, berarti ini 20 cm dari sini ke sini. Nih. Ibu buat. Oke, kemudian yang kedua itu ada bangun datar yang kedua, tingginya. Oke, ini tingginya 7. Berarti di sini ada 7. Ini 7 cm. Oke, ibu buat juga. 7 cm. Ini tetap 10 ya, Nak, yang ininya. Oke, kemudian temannya yang sebelah sini berarti dia 20 cm juga. Oke, 20. Nah, ini teman yang satu lagi 7 juga. Oke, ini badannya ada 4. Nah, sekarang kita buat lengannya atas dan bawah. Nah, itu kalau dari gambar ini kita dapatnya 7 dan panjangnya itu 20. Kita buat berarti 7. 0 ke 7. Oke, ini juga 0 sampai 7. Kemudian ininya 20. Hati-hati ya nak, kalau bisa lurus. Jadi pakai pensil, nggak usah terburu-buru pakai pulpen. Ininya 7. Nah, yang atas juga seperti itu. 7. Kemudian 20. Balok dengan ukuran panjang 20 cm. Kita buat ya. Panjangnya 20 cm. Kemudian lebarnya sini ya nak, ini lebar. Lebarnya 7 cm. Kemudian tingginya, tingginya itu 10 cm. Oke, panjang, tinggi dan lebarnya 7. Nah, setelah kalian buat seperti ini, kalian buat volumenya berapa di sini? Di sini buat nama kalian lengkap peserta kelas, kemudian volumenya dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dan hasilnya berapa. Jangan lupa satuannya ya, Nak. Ingat, panjangnya 20,
tingginya 10 dan lebarnya 7 cm. Oke, ini tugas kita terakhir kali dikumpul itu nanti tanggal 18 November 2020. Oke, selamat berkreasi anak ibu. Boleh pakai karton yang lain atau boleh pakai kardus, terserah, yang penting rapi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.